Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala amri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Far'un, ini satu cabang masalah fikih. Yahilul hariru likitalin, halal sutra untuk perang. Jadi sutra kita buat perang boleh. In lam yajid ghairahu, jika tidak ia dapati selain sutra. Jadi kalau memang selain sutra enggak ada buat perang, maka boleh pakai sutra. Aulam yakum makomahu fi dab'i silahi, atau tidak berdiri di tempatnya, di tempat sutra, di dalam menolak senjata. Fi dab'i silahi, enggak ada kecuali sutra yang dapat menolak senjata, maka boleh dipakai sutranya. Wasa'aha fil kifayati kaula jam'in, dan telah mensahihkan ia di dalam kitab al-kifayah akan perkataan satu jamaah ulama, ya juzu al-qaba'u, wa ghairuhu mimma yasuhu lil qitali, boleh pakaian luar dan lainnya daripada sesuatu yang layak untuk perang. Buat perang. Jadi boleh al-qaba dan lainnya daripada sesuatu yang layak untuk perang. Jadi qoba ini pakaian, ya, dia seperti jubah, seperti jubah, ya, pakaian seperti jubah, pakaian luar. Wa ghairuhu, dan lainnya. Mimma, daripada sesuatu, yasluhu, yang layak lil qitali, untuk perang. Wa in wajada ghairahu, sekalipun dia mendapati akan selainnya, selain sutra, irhaban, karena untuk membuat lari, lil kufari, bagi orang-orang kafir. Kata liyati saifi bifidratin, seperti menghias pedang dengan perak, ya, boleh. Wali ajatin, dan untuk ajat, kajarobin, seperti kudis. In adahu wairu, jika menyakiti akan dia oleh selainnya, selain sutra, pakai dia sutra, enggak apa-apa. Au kana fihi naf'un la yujadu fi ghairi, atau ada padanya sutra memberikan manfaat. La yujadu, tidak didapati, fi ghairi, tidak didapati memberi manfaat, sehingga ini pada selain sutra. Jadi sutra dapat memberikan manfaat, yang lain enggak, untuk berperang, maka sutra dipakai. Wa qamlun, dan ulat, la yandafi bi ghairi, tidak tertolak ia si ulat, ya, kutu, qamlun, qamal, qamlun, ya, kutu, qamlun, qamlun artinya kutu. Kutu layan dafi, yang tidak tertolak ia si kutu, bigoirihi, dengan selainnya, selain sutra. Jadi kalau pakai sutra baru dia tertolak, enggak mau.
Ya. Atau juga bacanya wakomlin, mesti juga bacanya begitu. Ya. Bacanya begitu boleh juga wakomlin, ya. Atau ke jarobin. Wakomlin dan komal kutuk layan dafil tidak tertolak ya si kutuk bigairi dengan selain sutra. Ya, jadi pakai sutra baru dia tertolak. Wali mro'atin dan bagi perempuan juga boleh. Walau biftirashin sekalipun dengan hamparan. Jadi halal itu memakai sutra bagi perempuan sekalipun untuk hamparan. La lahu bila ha'ilin, tidak boleh bagi laki-laki dengan tanpa ha'il, tanpa halangan, ya, penghalang. Jadi laki-laki enggak boleh pakai sutra. Tanpa halangan. Jadi tanpa halangan, berarti kalau ada halangannya enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada pakai sutra ada halangannya gimana tempah mata? Contoh. Ya. Hamparannya sutra dia di atas bininya. Ya. Ya, umpama enggak nyentuh. Ya. Itu namanya ada halangan ya enggak apa-apa begitu. Tapi ngapain begitu? Iya. Wa yahillu dan halal minhu daripadanya sutra hatta sehingga lirajuli bagi laki-laki. Sehingga bagi laki-laki. Halal daripada sutra sehingga bagi laki-laki. Khaitu subhati benang subhah. Benang tasbih. Jadi boleh halal untuk benang tasbih sehingga buat laki-laki juga halal. Jadi benang tasbihnya sutra boleh. Wa kisul mushafi dan kantong mushaf. Bahannya dari sutra boleh, kantong mushaf. Wa daraimu kantong dirham boleh. Wa ghita'ul imamati tutupan ya. Sorban. Jadi dia ada tutupan sorbannya terbuat dari sutra boleh. Wa'ala murrumhi hiasan tumbak boleh sutra. La syarabatul lati bi ra'si subhati. La syarabatu tidak boleh jumbai banyak ini itu kalau ana ada tasbih itu ada ininya itu ya jumbai namanya gitu ya yang ada di kepala tasbih itu enggak boleh jumbai apa ya. Agar ada tasbih, ini gini tasbih ini jumbai namanya, okay?
Kan suka sini ada benangnya. Benangnya benang sutra, enggak boleh begini. Jumbainya. Potongan rambut kecil di sini. Nah, ini enggak boleh. Wa yajibu dan wajib li rojulin lubsuhu. Wajib bagi laki-laki lubsuhu oleh memakainya. Haitsu sakira lam yajid, dia laki-laki tidak mendapati satiral aurati, akan penutup aurat, ghairahu selain sutra. Ini boleh. Enggak ada lagi yang didapat untuk menutupi auratnya kecuali sutra, pakai untuk bajunya, penutup auratnya umpama terbuat dari sutra. Hatta fi khalwati, sehingga di dalam berkhalwat, berkesendirian, enggak ada lagi untuk menutupi aurat kecuali pakai sutra, boleh. Wa yajuzu lumsu saubil masbughi bi ayyi launin kana, dan boleh memakai baju yang disepuh dengan warna, dengan warna apa saja yang ada. Bi ayyi launin kana, dengan warna apa saja yang ada. Jadi boleh memakai baju yang disepuh dengan warna apa saja, illal muza'far, kecuali muza'far, maka itu enggak boleh. Jadi kalau pakai muza'far haram, karena dia hukumnya seperti hukum harir. Jadi sehingga kalau disepuh kebanyakan bajunya dengan warna, dengan muzafar, hukumnya haram. Walubsu sawbi al-mutanajisi fi ghairi na'wi salati. Ya. Dan memakai baju yang terkena najis, fi ghairi na'wi salati, pada selain salat. Jadi boleh memakai baju yang terkena najis. Ya. Boleh memakai baju yang terkena najis pada selain sholat. Jadi kalau sholat enggak boleh, selain sholat enggak apa-apa. Haitsu la rutubata, sekira tidak basah. Nah, kalau basah nanti badannya akan kena, maka badannya akan najis nanti. Ya. La jilda maitatin bila daruratin. La jildi maitatin. Ya. Tidak kulit bangkai. Artinya enggak boleh memakai kulit bangkai. Tidak kulit bangkai dengan tanpa darurat. Jadi enggak boleh memakai kulit bangkai dengan tanpa darurat. Kaptirasi jildi sabain kaasadin, seperti hamparan terbuat dari kulit binatang buas seperti asad. Ya harimau. Jadi hamparannya pakai kulit harimau. Enggak boleh tanpa darurat, kecuali darurat enggak ada lagi hamparannya kecuali itu. Walahu it'amu maitatin li na'wi tayrin ka la kafirin.
dan boleh baginya memberi makan bangkai linakwi tairin kepada burung la kafirin, tidak boleh ya, kepada seumpama burung boleh, la kafirin enggak boleh orang kafir. Bangkai kita kasih burung boleh. Ya, bangkai kita kasih burung boleh. Ya. Kalau orang kafir enggak boleh. Kita kasih orang kafir bangkai enggak boleh. Kenapa? Manusia. Ya. Wa mutanajisin, dan juga mutanajis. Ya, kalau mutanajis ya, jadi mutanajis, jadi boleh kasih makan makanan yang mutanajis. Lidah batin untuk binatang, lidah batin. Wa yahillu, dan halal ma'al karhati serta makruh isti'malul aji fi ra'si waliyati aisula rutubata. Halal serta makruh ya, jadi halal tapi makruh menggunakan aji ya. Aji ini sesuatu yang dipakai, yang dibuat, sesuatu yang dibuat dari gading gajah ya. Firroksi di kepala. Waliyati, dan di janggut. Haisulah rupat rutubata, sekiranya tidak basah. Wa israjun bimutanajisin bikuin mukalasin illa bimasjidin, dan menyalakan lampu dengan yang mutanajis mighairi mughalazin, dengan selain mughalazah. Jadi bahan bakarnya pakai yang sesuatu terkena najis, pakai sesuatu yang bahan bakarnya terbuat dari najis, halal. Illa kecuali bighairi mughalazin, selain najis mughalazah, mughalazah enggak boleh. Illa fi masjidin, kecuali di masjid. Oh, di masjid enggak boleh. Wa in qala dukhanuhu khilafan jamin, sekalipun sedikit oleh asapnya berbeda bagi satu jamaah ulama. Wa tasminu ardin binajisin, ya, halal juga makruh ya. Tasmidu ardin, pemupukan tanah dengan najis, binajisin. Laktita'u kalbin, tidak apa-apa memperoleh atau mempunyai anjing illa kecuali lisaida, tidak boleh, tidak boleh mempunyai atau memperoleh anjing, enggak boleh. Illa kecuali lisaidin, untuk berburu, au imsimal, untuk menjaga harta, boleh. Jadi jangan kita pelihara anjing di rumah, pelihara aja. Kenapa? Untuk hiasan, iseng, enggak boleh. Kecuali untuk jagain harta, duitnya banyak, harta kebunnya lebar. Wa yukrah, dimakruhkan walau limra'atin, walaupun sekalipun bagi perempuan, tazinu ghair ka'bati, menghias selain Ka'bah. Ka mashhadi sholihin, seperti kuburan orang soleh. Makruh. Bi ghairi haririn, dengan tanpa, dengan selain sutra, apalagi pakai sutra. Wa yahrumu bihi, haram hukumnya dengan sutra menghiasi kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ta'amu.